Jikalau dirimu adalah musuhmu yang terbesar, Anda sudah tidak perlu musuh lainnya untuk menghancurkan hidupmu. Mulut orang yang tidak dijaga adalah musuh orang itu. Orang begitu, gak usah dibalas, sungguhan. Diam aja, gak usah didoakan tuh hukuman Allah, sungguhan. Diamin aja, tinggal tunggu waktu, tiktok, 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 dia akan hancur. Kalau orang itu adalah musuh terbesarnya, terbesar dirinya sendiri, orang itu akan hancurkan atau self-destruct, akan hancurkan dirinya sendiri. Ini juga peringatan buat kita, yang ceplas-ceplas, yang berantakan, messy kata-katanya. Yang suka mengucapkan kalimat-kalimat yang bahkan kita sendiri akhirnya memilih untuk tidak ingat atau memang melupakan janji. Orang-orang yang suka luka kanan kiri, yang suka gosipi dan sebagainya. Oh, mulut seperti itu tidak mendatangkan berkat. Mendatangkan rotan bagi punggungnya. Amin Bapak Ibu Saudara. Semoga ini kita bisa mengerti bahwa mulut yang begitu tidak akan membawa keberhasilan, tapi membawa celaka. Celaka bagi orang mendengarnya, tapi lebih celaka bagi orang yang menyemburkan.